tu ah, you jaga anak I elok-elok you. Ah, I beranakkan dia bil dia mahal juga you. Ah, jangan debak debu. You tengok bapak betul you. Beranakan dia bel mahal you, pesanan Syaira untuk menantu buat ramai berdekah. Penyampai Radio Suria FM, Sharifah Shahirah atau nama sebenarnya Sharifah Shahirah binti Syed Abu Bakar Al-Khairit semalam telah mendapat menantu baru apabila anak pertamanya, Alisha Selamat melangsungkan perkahwinan dengan jejaka pilihan. Alisha yang juga anak vokalis kumpulan Black Dog Bone, Jad Ali dilihat cantik menggayakan busana serba putih sedondon dengan suami tercinta. Dinikahkan sendiri oleh Jad Black Dombon. Menerusi Instagram Sharifah Shahirah atau mesra disapa Syaira, Alisha telah dinikahkan sendiri oleh Jad Ali atau nama sebenarnya Tahir Ben Ali di samping didampingi oleh bapa tirinya, pelakon, Ijoy Azhari. Wah, mana dia? Salam, alamak. Sini aku tak pakai pun. Wahai Muhammad Zul Hisham bin Muhammad Abidin, jawab pertanyaan saya, adakah nama kamu ini benar sebenarnya? Benar. Amin. Aku nikahkan engkau dengan anak kandungku Alisha binti Tahir dengan mas kawinnya RM82 tunai. Aku terima nikah Alisha binti Tahir dengan mas kawinnya RM82 tunai. Macam mana saksi? Sah? Sah. Siapa lah? Sah. Betul. Tak ada orang macam Alisha. Aku pula jadi sah. Macam tu, are you okay? Alhamdulillah. Amin. Sempat lempar pantun ke menantu. Majlis pernikahan tersebut dilihat begitu santai lebih-lebih lagi apabila ahli keluarga mereka sangat mesra membuatkan situasi menjadi ceria. Mana tidaknya, posting yang dibuat oleh Syaira sendiri telah mencuri perhatian ramai dan rata-rata berasa menantunya beruntung kerana mendapat ibu mentua yang kelakar. Tahniah dapat menantu. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata meninggalkan komen dengan mengucapkan tahniah kepada Sharifah Shahirah kerana menerima menantu sulung dalam keluarga. Mereka juga mengatakan betapa beruntungnya menantu lelakinya itu kerana mendapat keluarga mentua yang sempoi serta kelakar walaupun ketika majlis perkahwinan sedang berlangsung. Pendapat anda, jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.